Satu jemaah haji asal Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan atas nama Sumardi Arifin meninggal dunia di Mekah setelah sebelumnya sempat jalani perawatan di Rumah Sakit Madinah. Salah satu jemaah haji kloter 9 asal Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan, Sumardi Arifin meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi. Kabar meninggalnya jemaah haji ini dibenarkan oleh Umu Manazilawati, salah satu petugas kesehatan haji Ogan, Komering Ulu Selatan. Sumardi Arifin sebelumnya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Madinah dan melakukan konsultasi atau pemeriksaan berkala di Klinik Kesehatan Haji Mekah. Dengan meninggalnya Sumardi Arifin, artinya ada dua jemaah haji asal Ogan, Komering Ulu Selatan yang meninggal dunia. Di mana sebelumnya Sayuti Amir Hasan meninggal dunia karena sakit pada 25 Mei sekitar pukul 18.20 menit waktu Arab Saudi. Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 waktu Arab Saudi atau sekitar jam 23.30 waktu Indonesia Barat telah meninggal dunia Bapak Sumardi Arpan bin Kalang umur 71 tahun asal Oku Selatan di Makkah dikarenakan sakit. Beliau ini sudah beberapa kali dirawat di Rumah Sakit Madinah maupun dikonsulkan di Klinik Kesehatan Haji di Makkah. Secara umum jemaah haji kloter 9 asal Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan lainnya dalam keadaan sehat dan menunggu jadwal kepulangan ke tanah air. Sri Fitriana, Pol TV.